Dalam sejarah pers Indonesia, banyak wartawan yang kini namanya dikenang karena kontribusinya. Sebut saja Tirto Adi Suryo, Tamudia Anantatur, Muhtar Lubis, BM Diah, dan Rosihan Anwar. Tetapi, tahukah Anda bahwa Siti Danila tidak kalah hebatnya dari para wartawan yang kini dikenang sejarah itu? Sayang, namanya nyaris tidak pernah disebutkan hingga menjelma sebagai sosok wartawan yang terlupa. Bernama lengkap Siti Danila Salim, kecintaannya pada dunia literasi berawal ketika dirinya bekerja sebagai juru koreksi di percetakan The Evolusi. Danila menulis puisi dan esai dalam bahasa Belanda memakai nama pena Kemuning.